Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya ingin mencoba membuka ini roda untuk melihat kondisi laker ya, kondisi laker yang di dalam ini. Soalnya kemarin itu pas saya pakai kurang lebih sekitar 30 km itu kondisi ban sangat panas ya. Oke, ikutin terus bagaimana kondisinya. Oke guys, pertama kita kendorin dulu bautnya ini. Habis itu baru kita pasang dongkrak. Nih, pasangnya di sini. Oke guys, ini udah kita dongkrak. Tinggal kita lepas bautnya. Nah guys, rodanya udah lepas. Kita buka ini. Kita congkel. Agak susah ini kayaknya. Nih guys, setelah perjuangan akhirnya kita bisa buka. Nanti kita cuma lepas ini aja. Paku, ini paku ya pengaitnya, sama ini. Nanti udah kelihatan tuh lakernya di dalam. Kita setel kekencangannya ya guys. Ini pakai kunci ukuran 22. Jadi intinya itu saat kita masang lager ini itu nggak boleh terlalu longgar ya, karena nanti efeknya itu ban jadi nggak stabil. Dan juga kalau kita pasangnya itu terlalu kenceng lakernya ini, kita waktu apa ini kita kekencangannya ini waktu kenceng ininya itu terlalu kenceng, nanti roda nggak mau berputar ya. Jadi otomatis nanti waktu kita pakai jalan ban itu akan panas. Nah, jadi nggak baik juga. Yang baik itu yang sedang-sedang aja, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu longgar. Jangan lupa kalau kita buka itu ditambahi steam pad dalamnya ini atau grease. Oke. Okay. Kalau kita, oh ya guys, kalau kita pengen buka ini, pengen ganti lakernya itu, kita perlu copot ini dulu. Jadi kampas remnya kita lepas. Ini bautnya yang ini kita lepas sama yang bawah sini. Ini ada baut ini. Nah, cuma lepas dua baut ini, nanti ini udah lepas. Ini tinggal kita tarik aja. Nanti udah lepas lakernya. Oke. Okay? Itu tadi sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.